Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Pongs TV. Di video ini kita akan ngebahas artis yang lagi panas banget. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Langsung aja yuk, check it out. Bagi kalian yang baru nemuin di channel, mendingan kalian tekan dulu tuh tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Hatur nuhun, thank you Perumnas. Nama Lesti Kejora dan Dinda Hau baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Dinda Hau baru saja mengunggah foto wajahnya tanpa make up usai Lesti Kejora secara tidak sengaja memamerkan hal yang sama beberapa waktu lalu. Sontak, netizen ramai membandingkan wajah tanpa make up Lesti Kejora dan Dinda Hau. Aksi membandingkan wajah kedua perempuan yang disebut pernah mengukir cinta di hati Rizky Billar cukup menghebohkan publik. Seperti diketahui, sebelum bertemu Lesti Kejora, nama Rizky Billar sempat heboh gara-gara Dinda Hau. Hal itu lantaran Rizky Billar diketahui mengunggah video galau saat menghadiri acara pernikahan Dinda Hau. Tidak hanya itu, Rizky Billar juga mendapat bunga pengantin dari Dinda Hau seolah menambah rasa penasaran netizen soal hubungan mereka. Sehingga momen pernikahan Dinda Hau dan Rain Bayang menjadi ramai usai munculnya sad boy bernama Rizky Billar. Setelah julukan sad boy itu muncul, Rizky Billar menjadi incaran wartawan hingga dicecar soal hubungan sebenarnya dengan Dinda Hau. Mengaku hanya sebatas sahabat, Rizky Billar menyebut Dinda Hau sosok perempuan yang memang dikaguminya. Sehingga Rizky Billar berharap di masa depan memiliki calon istri berhijab layaknya Dinda Hau. Kini, saat Rizky Billar menemukan pilihan hatinya Lesti Kejora, netizen tetap saja membanding-bandingkan. Mula-mula Rain Bayang mengunggah video Dinda Hau tengah bersantai di rumah tanpa makeup. Hingga netizen ramai berkomentar soal wajah Dinda Hau. Cantikan Lesti Kejora walaupun tidak berdandan, tulis netizen. Senada dengan netizen tadi, netizen lainnya juga berpendapat sama soal wajah Dinda Hau. Kalau nggak dandan, cantikan Lesti Kejora, beber netizen lainnya. Maaf Dinda Hau, setelah lahiran kok beda ya, seram seperti orang tua. Apa bawaan ibu menyusui ya, beda jauh sama Rain Bayang, unggah netizen lainnya. Bahkan netizen lain menyebut bahwa wajah Lesti Kejora lebih enak dilihat dan tidak terlihat tua. Kalau nggak pakai make up 11-12 sama Lesti Kejora, tapi tetap enak dilihat Lesti Kejora nggak tua, pungkas netizen lainnya. Sementara itu, di postingan terbaru Lesti Kejora tanpa make up, netizen justru ramai memuji cantik. Dede wajahnya no make up gini original cantiknya, tulis seorang MC kenamaan Rico Ricardo. Nah, gimana tuh menurut kalian? Komen aja lah di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.